Sukoharjo di sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa lihat ada teman-teman. Di video kali ini akan explore ya di pagi-pagi yang cerah ini, di mana situasinya Kota Madiun, tepatnya nanti bakalan di PSC atau Pahlawan Street Center. Oh, suasananya enak, sejuk, anginnya semilir. Ini tepatnya saat ini berada di daerah Sukosari ya. Dari sini belok ke kiri, lalu di ujung jalan sana nanti ada pertigaan. Tepatnya pertigaan itu di depan pom bensin, mana ya, Patian kalau nggak salah. Nanti di pertigaan beloknya ke kiri ya, kalau ke kanan itu nanti menuju Ngelames. Ya mama bisa bantuin aku nggak, apa-apa kayak gitu, bisa bantuin aku apa bangunin suaranya misalnya aku ada yang keliru. Oke, dari sini ada pertigaan. Tepatnya kita belok ke kiri ya. Di saat ini tepatnya pukul 9 kurang lebih. Ini suasananya enak banget. Ini tepatnya di Jalan Yosudarso ya, teman-teman ya. Ini saya di depan Brimob. Oh bukan ya, bukan Brimob ya, Batalion. Oh benar. Nah di sini kita lihat banyak ini ya, yang jualan macam-macam nih. Ada crepe, ada es teh, ada dawet, fried chicken. Dari sini kita di depan sekolahan SD Sriwijaya. Ini adalah lapas. Ini di daerah rumah sakit paru. Oke, dari sini ada pertigaan ya teman-teman. Kalau misalkan kita ke kanan itu mengarah ke Desa Winongo. Ini kita ambil lurus ya. Oh, dari sini macet banget ya. Kelihatan banget banyak kendaraan. Itu dikarenakan ada pengalihan arus ya. Oke, teman-teman hati-hati, pelan-pelan.
macet ya, karena ada pengalihan arus. Oh, dari sini ramai banget teman-teman. Ini tepatnya adalah H-2. Maksud saya H-3 ya ini ya, bukan H-2. Ini adalah suasana H-3 di Kota Madiun. Dari sini kita berada di Jalan Pahlawan. Oke teman-teman, di sini banyak banget taman ya, bukan taman sih, tempat duduk mungkin buat nyantai, buat bermain seperti anak-anak tadi yang kita lewatin. Jadi buat santai gitu enak banget ya. Di depan bisa kita lihat ada patung orang berjualan nasi pecel ya, itu merupakan ikon dari Kota Madiun. Kota Madiun juga dikenal sebagai kota pendekar. Nah, sekarang kita sudah di Pahlawan Street Center ya teman-teman, di PSC. Wah, bagus banget. Jadi di tengah-tengahnya di situ kelihatan ya teman-teman, terpampang ada pohon Natal ya, untuk persiapan H-3 ini di Kota Madiun, tepatnya di PSC Pahlawan Street Center. Rame banget ya teman-teman. Ini kelihatan nih. Oke teman-teman, dari sini adalah akhir dari Pahlawan Street Center, dan itu ada tugu 0 km. Oke, makasih teman-teman sudah simak video sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.